Dan mengulas perkembangan itu, Esko Kerjeraya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor Muhammad Solihin Badri memaklumkan pihaknya sememangnya sudah bersedia berdepan sebarang kemungkinan dan segala tindakan segera telah dirangka dengan dari awal beliau turut mengesahkan kes positif COVID-19 pertama di pintu masuk Malaysia pada hari pertama VTL darat antara Malaysia Singapura itu membabitkan seorang lelaki berusia 21 tahun. Memang itu dalam jangkaan kita dan kita akan mengadakan tes-tes yang sesuai. Bermakna selepas ini mereka akan menjalani pemeriksaan yang lebih lanjut untuk mengetahui jenis virus apa tu. Dan ini adalah kaedah yang betul. Kita menempatkan pegawai-pegawai daripada Jabatan Kesihatan Johor Bahru untuk mengadakan tes dan itulah resultnya dan ini adalah jangkaan kita. Memang ada ada yang positif dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Lelaki tersebut telah diasingkan sebaik keputusan saringannya positif dan kini sedang dikuarantin Kementerian Kesihatan KKM bagi menjalani ujian RT-PCR. Terdahulu, lelaki itu menaiki bas pertama bersama 45 lagi penumpang yang terminal bas Larkin Central kira-kira jam 9.10 pagi dari terminal bas Queen Street, Singapura. Muhammad Solihin ditemui ketika melakukan lawatan di terminal bas Larkin Central sempena hari pertama pengoperasian pelaksanaan VTL pada Isnin. Beliau turut memaklumkan secara keseluruhannya hari ini VTL di terminal itu berjalan lancar. Sejak pagi tadi sehingga sekarang, hampir 400 penumpang atau pengembara dari Singapura tiba di sini dan alhamdulillah dengan cuaca yang baik, dengan persediaan kita yang rapi, kita telah menyambut mereka dan kita telah menguruskan dengan baik. Dan mereka sangat gembira dapat balik ke Malaysia.